Waduh, gatel, gatel, gatel. Halo semua, ketemu lagi. Ini hari ini tuh pas hari raya Galungan. Pas hari raya Galungan, jadi banyak penjor-penjor kayak umbul-umbul gini nih. Panjang jalan di depan-depan rumah, toko dipasangin penjor. Sini dipasangnya sampai kapan nih? Kalau nggak salah sampai hari raya Kuningan. Karena kan ini nyambung terus. Jadi sebelum hari raya Galungan itu ada rangkaian pecara-pecara, terus kemarin penampah, atau apa ya, tentu kayak penyambutan gitu. Terus hari ini hari raya Galungannya, terus besok manis. Makanya nih hari ini banyak banget toko-toko yang tutup karena kebanyakan mereka ini pada apa ya, pulang kampung untuk sembahyang di tanah kelahiran. Tapi itu untuk yang perantau-perantau sih. Itu jalan tuh pas jatuh nih, bergetar-bergetar. Pada pulang kampung jadi sepi. Yang jalanan ini biasanya macet jadi lancar. Jadi sepanjang jalan nih banyak penjor-penjornya nih. Cuaca sebelah utara tadi mendung, sebelah selatan berawan, dan ada bekas-bekas hujan pada kapur. Pada sembahyang. Jalanan banyaknya yang baru kan atau baru pulang nih dari pura. Nah, lanjut. Setahuku sih ya, itu Galungan ini, sorry, copot. Maksa sih ya. Setahuku sih kalau hari raya Galungannya dirayainnya tuh setiap 6 bulan sekali kalender Bali. Itu sekitar 210 hari sekali.
sekali. Tiap 6 bulan sekali hari raya. Terus rangkaian-rangkaian penampa, penyambutan hari rayanya, udah gitu ya penyambutan hari raya, terus raya galungannya, terus umanis biasanya pada jalan-jalan, makan-makan di luar sama keluarga, sama teman-teman. Terus nanti lanjut lagi, ada penampah lagi, Kuningan. Hari raya Kuningannya sumanis lagi. Kita belok sini karena ini sekalian mau berangkat kerja. Raya Galungan ini di apa ya, untuk kayak merayakan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Rayakan kemenangan Dewa Indra, merayakan kemenangan Ide Batara Indra atas raksasa Mayana Dewa. Penjer-penjernya bagus-bagus lagi. Ini dibuat dari bambu. Dibuatnya dari bambu, dikasih hiasan-hiasan. Itu aksesoris-aksesoris. Ini simbol naga besakih. Terus dari tiap bagian-bagiannya tuh ada filosofinya sendiri gitu. Cuma apa ya? Nggak tahu nih filosofinya apa nih, bagian ini tuh maksudnya apa, bagian ini tuh untuk apa gitu tentunya tuh. Jadi ya kalau ada yang nonton dan lebih paham bisa bantu jelaskan lagi di kolom komen. Nah cuman itu saja yang saya tahu. Dan untuk teman-teman yang nonton dan merayakan, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Rahajeng rahayana Galungan dan Kuningan. Tuh, ya cuma jalan itu. Tiap depan rumah ada tuh pasang. Jadi kayak hajatan gitu, kayak pasangin umbul-umbul. Umbul-umbul hajatan, tapi ini banyak banget sepanjang jalan. Bagus-bagus lagi. Oke, sampai. Belok kanan masuk. Jadi kayaknya untuk video kali ini sampai sini aja dulu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.